Hai guys, hari ini aku mau ambil terima rapornya. Mau terima rapor. Doain ya biar nilai aku bagus-bagus. Sebenarnya bagus sih, bagus banget. Emang iya? Iya. Kata siapa? Kata siapa? Nah, untuk akademik seperti biasa saya bilang gitar ini kan di bawah, di atas rata-rata kelas ya nilainya. Terus kalau untuk sikap dan yang lain-lain seperti P5 nya ini ya sekarang sih sudah menuju namanya anak kelas 1 ya. Dia baru memulai, baru menuju ke baik-baik, semuanya nilainya sih sebenarnya baik. Cuman ya namanya anak laki-laki, keaktifan di kelas wajar, masih dibilang lumrah, tidak terlalu yang bagaimana-bagaimana gitu. Tapi kalau untuk attitude-nya sendiri itu, maksudnya attitude gitarnya ke ibu guru sama ke teman-temannya itu gimana, Bu? Baik, attitude-nya gitar ini baik. Ini murni ya, Bu? Pure murni dari saya ya. Baik, cuman memang anaknya nggak bisa kesenggol gitu loh, kesenggol sedikit kalau dia gimana gitu, tapi dia pinter, dia tidak main langsung gitu, lapor ke saya dulu. Saya yang nyuruh sih, saya yang nyuruh ini karena dia harus minta perlindungan orang. Betul, biar ada bukti. Betul, biar ada yang ya, saksi. Setelah itu saya lah yang menyelesaikan, malah justru senang saya yang seperti ini, tidak langsung main kepo istilahnya ya. Anak sekarang kan nggak rasa, ada yang begitu kan, senggol dia senggol lari sekencengnya, kemudian nggak langsung lari ke saya minta, ya minta perlindungan kata mama tadi. Saya yang akan mengingatkan ke anak yang tersebut. Alhamdulillah sejauh ini masih baik-baik saja, dan nilai rata-ratanya dari atas nilai rata-rata kelas ya. Itu kita tuh kira-kira ibaratnya kalau di ranking tuh kira-kira dia nomor berapa ya, Bu? Masuk urutan sih, dia sebenarnya masuk urutan di kelas, di urutan laki-laki ya, urutan 5, ada di antara urutan 5 orang. 5 orang anak laki yang laki ya, Bu ya. Tapi 5 itu udah sama perempuan, laki-laki itu cuma dia bisa ibu gitar, dan udah 2 orang. Berarti antara bidan sama gitar ya, yang paling tinggi gitu ya. Yang paling tinggi. Itu, tangannya mana? Ayo, mana aku naik kelas. Selamat naik kelas. Oke deh. Terima kasih. Bu Irwin. Terima kasih, sama-sama. Guys, aku udah ambil rapor nih. Ini bagus banget semua nih, Bos. Nah, di guys, nilai-nilainya aku. Keren kan? Ya, selanjutnya Ananda kita. Surat apa? Al-Fatihah. Dibuka maskernya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup mata.
guys, kita jangan lupa lagi ya. Jangan lihat di belakang. Jangan lihat belakang. Ini masih rahasia. Engkau harus jawab ini apa? Teman-teman, aku mau bayar dulu ya. Jangan lupa jawab, tebak di komen. Aku beli apa? Guys, aku beli ini nih. Sekarang aku mau makan Yupi-nya. Ini Yupi pizza ya guys, berarti pizzanya ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan, Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita doa ya. Bye-bye. Happy. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.